Bagi tuan-tuan di Selangor, kenangkan marhum Raja Haji Fisabilillah. Apa sebab? Dia ni yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda. Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah. Memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784, umur baru 57 tahun ketika jenazahnya ditemui. Tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiah. 1786, Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ke Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak Gelar Tungku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo-Dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris. 88 tahun kemudian, dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi Perjanjian Pangkor yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkit satu persatu Dol Sa'in, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil. Tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey. Saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti. Nak berjuang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.